orang yang menggunakan narkoba, mereka sudah tidak bisa berpikir secara jernih. Kenapa tidak bisa berpikir secara jernih? Ya tadi, sistem saraf pada otak mereka itu sudah rusak. Itu sudah rusak. Kalau misalnya kalian tertangkap tangan menggunakan itu bisa dikenakan pidana. Jadi jangan sekali-kali mencoba yang namanya narkoba. Alhamdulillah hari ini kerjasama dengan pihak BNN Kabupaten Tanah Laut bisa memberikan sosialisasi tentang narkoba serta bahayanya akibat penggunaan narkoba. Alhamdulillah dengan sosialisasi ini pagi hari ini anak-anak bisa dapat memahami arti bahayanya narkoba dan dapat menghindari dalam penggunaan narkoba kedepannya.